Benar sih, jangan mengada-ngada. Enggak tuh Bu, tadi saya lihat sendiri, Kang Dadang teh lagi nyetir mobil. Gak mungkin, Kang Dadang teh bisa beli mobil mahal. Gak percaya saya. Segede-gedenya gaji Cik Iko buat jadi TKW, gak mungkin bisa buat beli mobil mewah. Kalau gaji TKW teh bisa buat beli mobil, orang seciraos juga udah pada punya mobil atuh Bu. Iya juga ya Bu. Ya iyalah. Udah, kalau gitu Bu Narsi lanjutin aja bikin pisang coklatnya. Saya jadi penasaran. Kang Dadangnya teh lagi muter keliling Ciraos, Bu. Kalau cuma muterin Ciraos mah kecil, Bu. Palingan juga nanti ketemu. Ya udah, kalau gitu saya pergi dulu. Titip Monica, lihat-lihatin kalau dia bangun. Iya tuh Bu, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelan jalan, Dro. Pedro kenapa? Kecapean dorong mobil pancong, ha? Kok saya disalahin, Pak? Ini Pedro yang gak pernah olahraga, makanya lemes. Masa dorong begini aja, keo? Salah kamu, pancong. Beli mobil butut. Jual lagi. Nyusahin aja. Siapa yang nyusahin, Pak? Malah nyenengin orang nih, Pedro. Kasih duit seneng. Dro. Iya, Mak. Kamu jangan mau lagi disuruh dorong mobil Dadang ya. Lagian kamu sih mau-mauan. Kalau gitu saya pamit dulu, Wak. Dadang. Ya. Mak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan kapok ya. Dang. Kalau sampai Pedro kenapa-napa, kamu harus tanggung jawab. Kok saya tanggung jawab? Kan Pedro saya bayar. Bayar, bayar. Memang kalau kamu bayar, kamu bisa berbuat semaunya? Bisa. Ha, saya masuk dulu. Pusing ngadepin orang gini. Iyain. Dang, tadi kamu ketemu Gendis nggak? Ketemu, Mak. Tapi abis itu saya nggak tahu dia kemana. Duh, kemana ya? Mak ngapain nanya saya? Kan saya nggak tahu. Mak bukan nanya kamu, Dadang. Bener kata Sain, kamu teh nyebelin.